merupakan lab produk alam laut yang merupakan fasilitas dari untuk menjalankan program penelitian bioprospecting. Jadi merupakan bagian dari kelompok budidaya dan bioprospecting. Adapun lab ini mempunyai visi dan misi. Antaranya visinya yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomi nilai tambah daripada biota laut melalui kandungan substansi bioprospeksinya. Kemudian untuk misinya sendiri yaitu melakukan penelitian terhadap biota laut yang potensial, yaitu untuk mendapatkan informasi daripada kandungan produk alaminya yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan fungsional, nutrasetika, obat, dan bahan yang digunakan untuk industri lainnya seperti industri agro, kosmetik, dan cat. Adapun untuk kegiatan atau ruang lingkup kegiatan yang dilakukan di Laboratorium Produk Alam Laut meliputi beberapa bagian, diantaranya yaitu untuk investigasi untuk metabolit primer sendiri, yaitu mengarah ke untuk pangan. Sedangkan untuk sekunder metabolit sendiri yaitu mengarah ke produk farmasi, kemudian untuk nutraceutical, kosmetik, dan agrochemicals. Kemudian untuk kegiatan yang pernah kita lakukan yaitu sejak tahun 93 hingga tahun 2007, di antaranya adalah penelitian bahan biokimia dari makroalgae, yaitu dari jenis Eukema, Gracilaria, Gladium, Sargassum, Turbinaria, yaitu untuk memperoleh kandungan daripada fikokoloidnya yang berupa agar, alginat, dan karaginan. Selain itu juga dari sejumlah jenis ikan yang bagian-bagiannya diantaranya adalah ikan lemuru, kemudian minyak hati ikan hiu, dan tulang rawang ikan hiu, yaitu untuk memperoleh EPA-DHA seperti yang sering kita lihat di toko-toko farmasi ya, kemudian squalene dan chondroitin. Kemudian untuk penelitian drug discovery-nya yaitu meneliti metabolit sekunder dari spons, bryozoa, tunicate, kemudian makroalgae dan bakteri untuk mendapatkan senyawa antibakteri, anti-cancer, dan anti-hiperkolesterolemia. Kemudian selain itu juga dilakukan inventarisasi potensi dari dan keragaman kelimpahan serta kandungan metabolit sekunder dari spons dan makroalgae dan